Bertempat di Desa Pagerwojo, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar, dilakukan penanaman pisang Cavendish. Pisang Cavendish ini sengaja dipilih karena masa tanamnya relatif lebih cepat dibandingkan dengan jenis pisang lokal. Pisang Cavendish ini, masa panennya cukup membutuhkan sekitar 8-9 bulan usia masa tanam, sedangkan masa panen jenis pisang lokal membutuhkan waktu antara 1-1,5 tahun. Seorang petani mengaku dengan menanam pisang Cavendish ini mampu meningkatkan kesejahteraan petani. Pasalnya, selain masa tanam yang relatif singkat, kualitas pisang Cavendish lebih bagus dibandingkan pisang yang lain dan bisa masuk ke minimarket. Alasannya yang pertama yaitu pisang Cavendish masa buahnya lebih cepat masa panennya. Yang kedua, dari segi kualitas juga lebih bagus daripada yang lain, misalnya seperti yang pisang-pisang lain kan kalau di supermarket kan tidak masuk, Cavendish masuk. Yang ketiga yaitu keunggulannya itu dari segi ekonomi penghasilannya itu lebih banyak. Masa tanam sampai masa tanam bulan, itu sekitar 7 bulan panen, yaitu 37 pelepahnya ini sudah panen, dihitung dari awal ini sekitar 37 pelepah. Sementara itu, Kepala Desa Pagerwojo Mujiadi mengatakan pihaknya sengaja menanam pisang di tanah bengkok atau aset desa karena hasilnya bagus dan bisa diandalkan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani. Dan model tanamnya yakni tumpang sari atau ditanam di atas tanaman lain. Untuk penanaman awal ini ada 7 hektar lebih yang ditanami pisang Cavendish. Pak, ini ada berapa luas Pak tanah yang ditanam? Ini 5 hektar. Jumlah populasi 7.500. Model penanamnya seperti apa Pak ini Pak? Ya, tumpang sari sama bentul, jarak tanam 2x3 meter. Jadi kedepannya nanti musim panennya gimana Pak? Ya nanti kemitraan sama PTN saat itu. Pihak Pemkab Blitar juga membantu para petani untuk proses pemasaran pisang Cavendish. Pasalnya, saat ini pisang Cavendish memiliki jaminan pasar dan jaringan pemasaran di 65 negara. Hal itu menjadi kesempatan untuk petani Blitar dalam menggeluti komoditas tanaman hortikultura tersebut. Dari Blitar, Arif Rosmanto, Garda TV. Garda Revolusi Multimedia.